Aduh. Kita mau memperkenalkan salah satu manusia, bukannya deh. Salah satu orang yang bertugas untuk jagain anak-anak kita. Langsung aja. Dog keeper. Langsung aja. Bagus, asal dari Lampung, umur baru 22, sehari-hari ngurusin Freya sama Loki. Sebelumnya kerjanya di pet shop. Ingin cari suasana awal pertamanya dari ngefans, terus keduanya... Lu ngefans sama gua apa sama Lina lu yang bener lu? Ngefansnya sama... Bang Farouk. Terus? Berarti lu gak ngefans sama gua? Waduh. Waduh, dijilat Loki langsung berubah dong. Terus yang kedua, saya cari suasana yang baru sih. Kalau hobi aku itu di otomotif. Wih, ngeri. Otomotif ini maksudnya apa nih? Racing-racingan gitu. Wih, modif mobil ya? Motor. Oh motor, lebih ke motor. Mobil belum sanggup kok. Belum, tapi nanti pasti sanggup. Lihat-lihat di story ini IG, tanya-tanya, akhirnya di WhatsApp sama Cili nanya langsung seluruh perkenalan. Kalian sih gak ada, cuman sedih. Cuma sedikit tahu di bidang anjing, paling pengetahuan di breedingnya, pembiakan. Jadi lu abis ini, Agus yang bakalan ya, ngisi konten kita terkait sama Freya Loki lu ya, hostnya ya? Iya. Lu kayak gak enak gitu sih, Gus? Iya. Coba lu lihat kamera lu. Iya. Coba salam-salam buat teman-teman lu dulu. Salam-salam buat keluarga yang di rumah. Ya. Sama teman-teman. Udah, itu aja sih. Udah. Konten Freya Loki aja. Freya Loki aja. Guys, jadi inilah si Agus. Dia bakalan nemenin kita segala konten yang berkaitan sama lu jadi host ya. Iya. Gila, keren. Coba sapa dulu gimana? Mau openingnya gimana nih? Kalau terkait bikin video-video tentang anjing, openingnya gimana? Coba, coba. Bikin opening dulu, cepet. Nih, lu ya tatoan malu sama tato lu nih kalau enggak. Yang jantan, cepet yang jantan. Halo Dog Lovers, kembali lagi bersama serigalanya Dehu. Bersama ada gue Fernando Silen di sini dan Agus calon hula-hula. Jadi nanti kalian silakan tulis di kolom komen. Agusnya masih malu-malu nih guys. Jadi selanjutnya kalian silakan tulis di kolom komen kalian pengen bikin apa sih gitu terkait dengan anjing. Mungkin kalian juga baru punya anjing ataupun udah punya anjing tapi pengen ngerti apa aja tentang Freya dan Loki, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Termasuk challenge-challenge Agus boleh. Agus challenge dong dimakan gitu boleh. 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 Agus challenge dong digigit Loki atau digigit Freya boleh? Boleh. Freya sini sayang. Freya sini sayang. Sini sini. Wush, good girl. Oh iya iya enggak usah ini. Nah, jadi pokoknya kalian tulis kolom komen nantikan aja kita aku gigitan. No, sayang. Loki gak boleh bandel sama Freya, si cantik ini. Pokoknya kalian silahkan tulis aja di kolom komen. Aduh, papi mau ngomong dulu. Di kolom komen tulis aja kalian mau kita bikin apaan. Nanti kalau memang bisa, Agus siap untuk merelakan dan juga mengorbankan nyawanya. Kita siap Gus ya? Siap. Oke, sekian vlog kali ini. Vlog perkenalan Agus, the new Serigala Hulhul content ya. Hostnya. See you on next video, saya Fernando Silaula. Saya
saya Agus calon hula-hula. Bye bye. Sebagai pertama mungkin nanti kontennya adalah waduh sayang, oh iya ya. Tentang bagaimana gua ngelatih mereka ya. Contohnya kayak gini. Contohnya paling gampang gimana sih caranya nyuruh anjing untuk masuk ke kandang gitu tanpa harus diseret-seret tanpa apa. Nanti gua bakal di next vlognya ya. Loki, Gatin. Go, Gatin. Raya, Gatin. Go, Gatin. Gatin. Si. Dan mereka bakalan stay tenang, mereka senang. Kayaknya itu deh yang jadi next vlog, bagaimana caranya melatih anjing kita supaya mereka tetap nyaman di dalam, bisa disuruh tanpa harus kayak di inilah dipaksa, diseret-seret untuk masuk kandangnya. Oke. Okay. See you. Bye bye.